Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan. Salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in. Itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh. Yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dalil Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat. Gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan? Haji dan umroh mereka. Ya ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya. Ya kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata qaul Allah qaul Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini, enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya. Ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya, ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya. Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi. Itu kan itu secara pribadi pilihan opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu bukan sebenarnya bukan pemahaman ya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan qaul Allah, qaul Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini. Ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu, saya ini pemahaman agama Islam. Saya enggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, enggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu.